Bisa nggak ya apnea 70 meter? Kita lakuin aja sesuai challenge orang ini nih. Kita coba aja langsung. Let's go. Oke, pakai dulu fins-nya. Nah, ini dia 75 meter apnea bifins. Nah, kalian tau nggak sih guys, yang ngasih challenge ini pernah tercepat di Indonesia pada saat itu. Sampai-sampai dia pernah jadi perenang tercepat di Asia Tenggara. Wah, siapa sih namanya? Yaitu Triadi Fauzi Sidik ya guys ya. Orang asal Cimahi. Nanti gue bakal jelasin siapa sih Triadi Fauzi Sidik ini nanti di next video ya. Nah, ini 15 meter terakhir. Gue bener-bener udah ngebanget coy. Maksimal ini juga. Dah. Aduh, 3 kali guys. 75 meter apnea. Ini jangan lagi ke challenge kayak gini lagi. Komen di bawah untuk challenge apa lagi ya guys ya. Like.